Oke, di sini aku bakalan share gimana caranya menambahkan link download di blog. Nah, langsung aja masuk ke blogger. Nah, di sini ya. Oke, setelah itu pilih draft. Karena di sini aku sudah nulis ya. Ini aku bakalan share link dari KineMaster. Nah, kayak gini ya. Sebelumnya kamu harus masuk ke drive, jadi aplikasimu itu masukin ke drive ya. Nah, setelah udah ada, kamu klik bagian titik tiga, kemudian di sini kan ada tulisan berbagi link, itu diklik. Maka kalau kita lihat, nah di sini berbagi linknya aktif ya. Nah, setelah itu pilih salin link. Nah, kalau udah, sekarang masuk lagi ke blog, kemudian masukin ke tulisan yang mau dikasih link download. Nah, setelah itu pilih tempatnya ya, kemudian pilih bagian yang sebelah kanan, paling kanan ya, itu diklik. Nah, di sini tulis aja download. Master Pro. Kemudian di linknya ini ditempel yang tadi yang udah apa namanya? Yang udah disalin ya. Kemudian sisipkan link. Nah, kayak gitu. Kemudian centang. Setelah itu, publikasikan. Nah, kita lihat sekarang sudah berhasil atau belum. Klik bagian profilnya itu ya. Kemudian lihat blog. Nah, terus kita lihat yang download KineMaster. Tadi klik dan scroll ke bawah. Nah, sekarang udah ada tulisan download KineMaster Pro, itu diklik. Nah, sekarang udah ada pratinjau untuk mendownload. Oke, gitu aja. Semoga video ini bermanfaat.